Tiga, empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Yusuf Habibi dari kelas 8C asal saya dari Kuala Kapuas Kalimantan Tengah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Syafan Rizal Afeko kelas 8A asal saya Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Kian dari kelas 8A, asal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Abdul Jabar, saya dari kelas 7A, saya dari Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abian Akram, kelas 7A, uh, saya asal Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kafiadi kelas 9, asal dari Sampit, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridullah. Saya dari kelas 9, saya berasal dari Kota Ngersik, Provinsi Jawa Timur. Yang saya cari di Intan Ilmu adalah ilmu syari yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang saya cari di Intan Ilmu adalah ilmu agama yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Yang saya cari di Intan Ilmu adalah ilmu agamanya yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan bahasa Arabnya. Yang saya cari di sini ialah hafalan Quran 30 juz yang mungkin. Yang saya cari di sini adalah tentang belajar adab dan tentang belajar agama. Saya ber, saya di ilmu saya ingin mencari ilmu-ilmu agama yang belum saya pernah ketahui di luar sana. Kegiatan yang paling anak sukai adalah ekskul dan kegiatan bahasa. Kegiatan yang paling saya sukai adalah kegiatan Mohal Dora serta kegiatan belajar mengajar. Kegiatan yang paling saya sukai adalah memanah dan bermain tenis meja. Yang, yang paling saya sukai di sini ialah ekskul basket pada sore hari setiap hari Selasa. Kegiatan yang saya sukai di Intan Ilmu yang pertama adalah olahraga. Dan olahraga yang pertama yang saya sukai adalah futsal. Lalu kegiatan yang kedua yang saya sukai di Intan Ilmu adalah halal Quran. Kegiatan yang paling saya sukai adalah futsal dan tenis meja. Kegiatan saya yang paling saya sukai di Pesantren Ilmu adalah kegiatan belajar mengajar ketika di kelas dan ketika bermain bersama teman teman. Yang saya pelajari di Pesantren adalah cara hidup mandiri dan cara mensyukuri apa yang diberi oleh Allah. Yang saya pelajari. Di Pesantren intan ilmu adalah ilmu agama seperti ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu ilmu alat seperti ilmu sorof dan ilmu nahu. Di Pesantren intan ilmu saya belajar agar menjadi pribadi yang mandiri, disiplin serta belajar ilmu agama yang mungkin susah didapat dari di dunia luar seperti sorof, nahu dan lain Yang saya belajar, eh, yang saya pelajari di sini ialah bahasa Arab yang fusah dan sesuai dengan kaedah-kaedahnya. Di intern ilmu saya belajar tentang adab dan tentang belajar agama-agama yang belum saya ketahui. Di intern ilmu saya dapat belajar ilmu agama yang sesuai dengan ajaran Nabi. Saya di intern ilmu belajar tentang adab-adab seorang muslim dan ilmu-ilmu agama yang belum pernah saya ketahui, terutama akid, tentang akidah, hadis, dan nahmu sorob. betah. Karena fasilitas di sini udah mencukupi untuk santrinya. Alhamdulillah, sejauh ini anak betah di pesantren Intan Ilmu. Sebabnya, karena para asatid mengajar dengan ajaran yang baik. Sehingga saya dapat memahami pelajaran dengan mudah. Serta para musyrif yang baik berakhlak mulia. Alhamdulillah, saya betah di pesantren Tanilmu karena fasilitasnya di sini bagus dan orang-orang di sini sangat baik. Alhamdulillah, saya betah di sini karena ustadznya baik-baik dan pendidikannya bagus. Dikarenakan di sini di intan, fasilitasnya mencukupi bagi santri dan teman-temannya bagus di sini. Insya Allah betah. Karena ustadz-ustadz yang sangat baik yang mengajar, dan teman-teman yang mengajak kebaikan. Insya Allah betah, karena saya di sini selalu diberi motivasi oleh Ustadz-Ustadz dan dan saya ingin mengecewakan orang tua saya. Menjadi Ustadz dan pengusaha yang sukses. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Karena dengan menjadi seorang guru, saya dapat mengajarkan kepada orang banyak apa yang mereka tidak ketahui. Cita-cita saya adalah menjadi pengusaha yang sukses dan pengapal quran Cita-cita saya adalah menjadi atlet basket profesional agar bisa membanggakan orang tua. Cita-cita saya ingin menjadi Ustadz seperti Dr. Zakir Naik dikarenakan dokter uh, Dr. Zakir Naik sangat terkenal dan bisa membawa orang yang tidak masuk Islam jadi masuk Islam. Karena dengan jadi Ustadz saya bisa mengajak keluarga saya dan kerabat saya insya masuk surga. Cita-cita ya, saya ingin menjadi pengusaha sukses yang hafal 30 juz.